the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we've been putting full time to floating under the sea. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Eagle Kids Online Service. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau ibadah ya Tuhan, sertai kami, biar kami bisa menangkap isi hatimu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Teman-teman, 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 teman-teman. Halo teman-teman. Halo Sipi. Ayo kita berdoa yuk. Loh, kita sudah selesai berdoa Sipi. Ya, kok sudah selesai berdoa sih? Aku kan maunya berdoa. Iya Siti, nanti aja ya Siti berdoa lagi ya. Nah sekarang kita mulai ibadah dulu dong. Ya udah, nanti kita berdoa lagi ya. Iya, tenang aja Siti. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita main games dulu yuk. Ayo. Nah, nama gamesnya adalah The Bubbles. Cara mainnya gimana itu? Nah, adik-adik di rumah pasti juga penasaran kan? Sekarang Toto mau jelasin cara mainnya. Oke. Pertama, kita ambil bola dulu. Ambil bola? Ya, setelah itu kita lemparkan ke atas, kita tangkap. Kita lemparkan lagi, kita tangkap lagi. Sampai bola itu jatuh ke tanah. Nah, pemenangnya adalah yang lama. Waktu melemparkan bolanya. Gampang itu. Nah, coba teman-teman ambil dulu bolanya, adik-adik di rumah juga ambil bolanya dulu. Ayo. Sudah dapat? Sudah. Yeay, Toto juga tahu pasti adik-adik di rumah sudah mendapatkan bolanya. Nah, sebelum kita lemparkan bolanya, tunggu aba-aba Toto ya. Dalam hitungan ketiga baru kita lemparkan bersama-sama. Oke. Satu, dua, tiga. Yeay. Aku pasti menang. Aku pasti menang. Kok susah banget ya? Ya, jatuh. Yeay, Toto kalah. Aku pasti bisa. Kalah. Yeay, Bluey kalah dan aku menang. Yeay, seru banget gamenya. Teman-teman di rumah, dari rumah, semuanya juga keren. Semuanya bisa bermain lempar, tangkap bola. Sekarang kita berdoa yuk. Nah, ayo sekarang kita berdoa ya teman-teman. Tapi sebelum itu, kita memuji dan menyembah Tuhan dulu. Nah, semua adik-adik di rumah bangkit berdiri. Dan kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yeay! Hey kids, come on let us all stand up and get ready to praise Jesus. Let's clap our hands like this. Get ready to dance with us, come on. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
is the one and only way in our life. And for song, let's praise Him together, come on! Let's sing together! I live my life down at Your feet, 'cause You're the only one I need. I turn to You and You are always there. At troubled times, at troubled times, it's You I see. I put You first, that's all I need. I humble all I am, all to You. One way, one way. Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. Come on, let us get ready and dance together slowly, come on. Let's clap our hands like this first. You are the one and only way, Lord. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For You, we're living all for You. You are the way, You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For You, we're living all for You. You are the way, last time, come on. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For You, we're living all for You. One way, Jesus, let's jump. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. Shout, Jesus. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita panggil Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yes.
panggil. Dan kami mau berserah, kami mau menyerahkan segala sesuatunya kepada tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami, Engkau yang membukakan pikiran hati kami untuk mengenal-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Bersama kalian. Sekarang kita mau ngapain ya? Sekarang waktunya kita berdoa kan? Ya kan, ya kan? Sekarang waktunya berdoa. Sipi, kenapa kok kamu tiba-tiba pengen banget berdoa? Iya, karena ini, tada! Lihat, aku sudah membuat daftar permohonan. Aku mau berdoa kepada Tuhan. Aku ingin mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Hah, Sipi, banyak sekali permintaanmu. Iya dong, aku menuliskan semuanya. Makanya tadi aku datangnya terlambat. Sipi, yang namanya berdoa bukan cuma minta sama Tuhan aja. Tapi kita harus berdoa dengan benar. Berdoa dengan benar? Berdoa dengan benar? Itu apa sih, Toto? Iya, aku kok jadi bingung sih. Katanya berdoa itu mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Iya, benar Zipi. Berdoa itu mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dan berdoa, kita juga bisa memohon kepada Tuhan. Tapi ingat, berdoa harus dilakukan dengan benar. Nah, biar adik-adik di rumah juga gak bingung, gimana kalau kita dengerin Kakak Eagle Kids bersama-sama? Ayo! Hai, shalom adik-adik. Bertemu dengan saya lagi, Kak Jenny. Sukacita sekali ya kita bisa beribadah bersama, kita bisa bertemu walaupun di online service ini. Sebelum kita mendengarkan firman, kita sama-sama berdoa yuk. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau sama-sama Tuhan, setelah kami bersuka cita, memuji Tuhan, sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati, kami mau mendengar ya Tuhan, dan telinga kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi lihat kan Sipi sampai lupa, dia gak ingat bahwa sudah jamnya ibadah hanya karena dia menulis banyak sekali permintaan. Wah, wah, wah. Boleh gak ya seperti itu? Kak, minggu lalu kan kata Kak Yeni di dalam firman Tuhan itu, kita kalau berdoa itu sama dengan kita berbicara dengan Tuhan. Berarti apa yang ada di dalam hati kita, semua keinginan kita, kita boleh kan Kak ngomong? Iya, benar adik-adik. Berdoa itu memang seperti kita berbicara dengan Tuhan. Kita boleh sampaikan apa yang jadi isi hati kita. Tapi bukan berarti semuanya itu isinya tentang keinginan kita semua. Kalau misalnya tentang keinginan kita semua, bayangkan nih, misalnya sehari-hari ya, adik-adik di rumah ketemu sama papa mama kan. Terus setiap kali ketemu baru bangun pagi gini, Mah, mau makan nasi goreng. Atau nanti ketemu lagi, Mah, mau ini, Pah, mau itu. Setiap kali ketemu, yang disampaikan cuma keinginan kita. Masa seperti itu? Enggak kan? Iya, makanya ketika kita datang ke Tuhan Yesus, ketika kita berdoa,
juga bukan hanya sekedar kita menyampaikan permintaan kita, adik-adik. Kak, lalu bagaimana berdoa yang benar? Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak tentang berdoa yang benar. I can pray correctly. Jesus teach me to pray. Cerita Alkitab hari ini diambil dari kitab Matius 6 ayat 9-13. Doa Bapa Kami. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa, datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Lalu Tuhan memberi contoh doa kepada murid-muridnya, dan doa itu yang sering kita sebut doa Bapa Kami. Jika berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga. Itu artinya bahwa sewaktu kita berdoa, Tuhan ingin berbicara dekat dengan kita, sama seperti ketika kita berbicara kepada Papa dan Mama. Dikuduskanlah namamu. Itu artinya bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang suci dan berkuasa. Karena itu kita tidak menyebut nama Yesus dengan sembarangan ataupun dibuat mainan. Hanya nama Yesus yang layak disembah dan dipuji. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, Tuhan menginginkan kita meminta hal-hal yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, mengingatkan kita untuk mengakui dosa kepada Tuhan dan bertobat. Juga mengampuni orang lain seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya, kita minta tuntunan Tuhan setiap hari untuk bisa memilih apa yang benar dan tidak jatuh di dalam dosa. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wow, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa Kami. Ya, adik-adik, doa Bapa Kami itu kalau kakak lihat singkat sekali ya. Benar, mungkin doa kita bahkan lebih panjang. Karena kita minta ini, minta ini, doanya ini, itu. Banyak sekali yang kita sampaikan. Tapi kita mau belajar ya dari Tuhan Yesus. Di dalam doanya singkat itu, Tuhan Yesus pertama-tama tidak lupa untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur. Di dalam doanya Tuhan Yesus mengawali menyebutkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, Tuhan Yesus mengucap syukur, dia memuji Tuhan, dia menaikkan pujian bahwa Tuhan itu yang bertahta di bumi seperti di surga. Sama ketika kita nanti kalau berdoa ya adik-adik, jangan lupa kita pertama-tama harus mengucap syukur. Karena semua hal yang kita bisa nikmati, semua yang kita punya sekarang ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Kita bisa bersyukur seperti hari ini, kita bisa bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu juga kita syukuri ya adik-adik. Setiap hari kita bisa berkumpul sama papa mama, bisa bersuka cita. Sama kita juga masih bisa online. Seperti hari ini adik-adik bisa mendengarkan kakak bercerita. Itu juga berkat dari Tuhan adik-adik. Dan sehari-hari ketika adik-adik juga bisa sekolah online, bertemu, bersuka cita bersama dengan teman-teman, dengan guru, itu juga patut kita syukuri. Jadi, naikkan pujian dan ucapan syukur sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan ya.
So, apa yang paling pertama yang penting ketika kita doa? Memuji Tuhan dan mengucap syukur. Yeay, kita sekarang sudah bisa nih. Yang pertama sudah tahu ya. Nah, yang kedua nih adik-adik, yang penting juga. Kita memohon berkat itu harus dengan benar adik-adik. Seperti yang Tuhan Yesus sebutkan ketika dia menaikkan doa. Tuhan Yesus meminta berkat itu, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Nah, kakak jadi highlight notes di ada kata-kata makanan yang secukupnya. Tuhan Yesus gak bilang gini loh, Tuhan berikan hari ini makanan yang paling enak. Berikan makanan yang paling banyak Tuhan, mau makan yang banyak sekali, mau ini, mau itu. Tuhan gak bilang gitu, Tuhan cuma bilang makanan yang secukupnya. Maksudnya apa? Tuhan mau kita belajar untuk puas dan senang akan apa yang kita punya. Jadi kita gak iri kepada teman-teman yang lain. Mungkin kita hari ini ada hal yang kita masih pingin tapi kita belum punya. Kita harus tetap sukacita adik-adik. Ya, sekarang bisa ya. Ketika kita meminta berkat bukan seperti sisipi tadi. Semuanya ditulis. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Nggak boleh seperti itu adik-adik karena itu tidak benar. Ketika kita berdoa, kita harus menaikkan permohonan juga dengan benar. Oke? Bisa ya adik-adik? Karena Tuhan Yesus senang sekali mendengar doa kita. Kalau kita ini menaikkan pujian, kita mengucap syukur. Dan ketika kita juga memohon dengan benar, Tuhan senang sekali mendengarnya. Sekarang nanti di rumah adik-adik praktekkan sendiri ya. Ajak papa mama berdoa bersama-sama. Dan berdoanya juga dengan benar seperti apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Bisa? Good job. I can pray correctly. Jesus teach me to pray. Sekarang kita mau sama-sama ikuti doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Kakak yang akan pimpin. Adik-adik di rumah bisa ikutin bersama-sama dengan kakak. Sekarang kita mau tutup mata. Kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang adik-adik boleh angkat tangan, kita mau doa berkat. Terimalah kasih dan damai sejahtera, sukacita dari Bapa yang di sorga, dari Tuhan Yesus dan juga dari Roh Kudus. Kiranya ke adik-adik disertai setiap harinya, di dalam setiap hari dipimpin ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai semuanya, ketemu lagi di activity. Dan ini untuk minggu ini dan sampai di sebulan ini kita akan sama-sama membuat binatang laut ya. Jadi pastikan adik-adik mengikuti semua dari awal sampai akhir ya, karena
di minggu terakhir kita ada sesuatu yang spesial. Ya, jadi pastikan kalian join activity ini dan kumpulkan activities-nya. Hari ini kita akan membuat apa ini? Cumi-cumi atau octopus, ya, atau gurita. Dan caranya, ambil kertas origami ukuran 12 cm, lalu beri garis kira-kira 7 cm. Kalian bisa ambil penggaris. Ya, kira-kira 7 cm. Sini. Bisa dikasih garis batu aja ya. Oke, lalu kalian berikan garis untuk memotong supaya besarnya sama. Ya, di sini kakak akan beri 1,5 cm. Sudah ya. Lalu kalau sudah, lakukan seperti itu terus 1,5 cm. Lalu beri polkadot untuk badannya. Nih. Ya. Terus lakukan terus sampai memenuhi badan si cumi. Ya. Kalau sudah, jadilah seperti ini. Oke, nih. Kalau sudah jadi ini, kalian bisa berikan mata, tuliskan big message, dan gunting. Ya, masing-masing semua digunting, jadilah ini. Jadi digunting ya, sepanjang 7 cm. Lalu, kalau sudah, boleh diberi mulut nih, supaya kelihatan cute. Oke. Ya, kalau sudah kita akan melipatnya seperti tabung. Ya. Di sini kakak sudah berikan lem. Lalu mulailah melipatnya. Sedikit saja. Dari ujung ke ujung. Oke. Kalau sudah kita akan mulai melebarkan setiap ini. Tangan-tangan yang banyak ini ya, kita akan lebarkan. Caranya cukup mudah, tinggal diletakkan di alas lalu dilipat sedikit-sedikit seperti ini. Oke, lakukan terus, lipat sedikit. Sudah jadi deh octopusnya atau gurita kita. Nih, jangan lupa ya menuliskan bisnisnya, pray correctly. Nih, sudah jadi, disimpan ya. Ingat, di minggu kelima kita akan sama-sama membuat sesuatu yang seru pastinya. See you and God bless you. Sekarang aku sudah mengerti bahwa berdoa itu bukan hanya sekedar meminta keinginan kepada Tuhan. Iya, aku sekarang sudah mengerti. I can pray correctly because Jesus teaches me to pray. Ayo yuk teman-teman, katakan lagi bersama-sama kita. I can pray correctly because Jesus teaches me to pray. Nah, teman-teman, sekarang kan kalian sudah tahu caranya berdoa. Kita praktekkan sama-sama ya. Adik-adik yang di rumah, ayo kita juga berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, terima kasih buat berkat dan penyertaan-Mu pada setiap kami. Terima kasih juga karena Engkau telah mengajari kami cara berdoa yang benar. Tuhan, juga kami minta ampun ya atas semua kesalahan yang kami sudah lakukan, Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyampaikan permohonan kami. Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kalian sudah tahu kan caranya berdoa? Iya nih, aku sekarang sudah bisa berdoa. Terima kasih Toto. Sekarang aku penasaran nih. Kira-kira doa kita dijawab Tuhan tidak ya?
Toto yakin pasti adik-adik di rumah juga penasaran ya. Nah, kita nantikan di ibadah Eagle Kids minggu depan. God bless you!